Ya, peralihan musim juga berdampak pada penemuan ular kobra di dalam rumah warga yang kembali terjadi. Nah, kali ini warga digegerkan dengan penemuan anak ular kobra di dalam rumah di Jalan Taman Malaka 8, Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur pada Jumat petang. Warga Jalan Taman Malaka 8 Duren Sawit Jakarta Timur dikagetkan dengan ditemukannya anak ular kobra yang berada di dalam rumah. Anak ular pertama kali ditemukan di belakang lemari TV. Selanjutnya pemilik rumah berupaya untuk menangkapnya. Beberapa lama kemudian akhirnya anak ular kobra berhasil ditangkap dan dimasukkan ke dalam toples. Berasa khawatir masih adanya anak ular kobra lainnya, petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan dari Sudin Jakarta Timur yang datang ke lokasi langsung melakukan penyisiran di dalam rumah. Tanya itu dengan menggunakan alat khusus yaitu pencapit ular, petugas pun melakukan penyisiran di taman-taman dan di lahan kosong di lokasi tersebut. Ya pas bunyi kerasa-kerasa gitu disamperin lah. Ularnya lagi berdiri ini stand begitu. Itu akhirnya sayang yang ini udah saya ini berdua sama saya yang laki masukin ke dalam toples ini. Toples langsung. Begini luas, memang habitat mereka terkendala kita untuk pencarian, tapi tetap kami informasikan ke warga bahwa kalau memang melihat ular, tolong dimonitor untuk pergerakannya. Ular itu sampai kemana. Sementara itu penemuan ular kobra di lokasi tersebut membuat warga khawatir. Pasalnya penemuan ular kobra pun pernah dua kali terjadi di lokasi tersebut. Tiga hari sebelumnya warga menemukan ular kobra di dalam kamar rumah dan sepatu warga. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.